Sisters in Islam menyifatkan tindakan seorang timbalan menteri PAS yang mengeluarkan video menasihati suami menyentuh isteri mereka secara fizikal dengan cara lembut tetapi tegas untuk mendisiplinkan mereka sebagai menyedihkan. Kumpulan Kebajikan Wanita Islam itu berkata, kenyataan Siti Zailah Mohamad Yusof adalah tidak boleh diterima. Ini berikutan, dia merupakan timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang sepatutnya memperjuangkan wanita sebagai makhluk yang lebih rendah yang patut ditegur dan diperbetulkan kelakuannya. Sabtu lalu, Siti Zailah memuat naib klip video 2 minit di Instagram menyarankan suami boleh menggunakan sentuhan fizikal lembut tetapi tegas untuk menegur isteri. Beliau juga memberi nasihat agar suami memisahkan tempat tidur selama 3 hari sebagai cara menjaga keharmonian rumah tangga sekiranya berkonflik dengan pasangan mereka. Kumpulan itu turut mengecam menteri itu dan berkata video Siti hanya memaparkan ketidaktahuannya tentang realiti wanita dan cara menangani isu wanita dan kanak-kanak, terutama keganasan rumah tangga. Ia turut menyifatkan video yang dimuat naik Siti Zailah memalukan kementerian itu dan kerajaan secara menyeluruh.